Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari kita selesaikan latihan soal tentang pecahan. Kita punya nomor 1. Nomor 1 kita punya 3/4 ditambah dengan 1/4. Penyebutnya tetap 4 di sini, pembilangnya 3 ditambah 1. Berapa? 3 ditambah 1 sama dengan 4. Iya. Jadi tinggal kita tambahkan ya di sini, 3 ditambah 1 tambah. Kemudian di sini kita punya nomor 2. Nomor 2 tetap penyebutnya 6, di sini kita punya 5 ditambah dengan 7 sama dengan 12/6. Nomor 3 kita punya 3/7, 9 ditambah 3 sama dengan 12, jadi 12/7 jawabannya. Nomor 4 kita punya 5/3 ditambah dengan 1/3, penyebutnya tetap 3, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, 6 dibagi dengan 3 kita bisa sederhanakan lagi sama dengan 2. Ini tadi sama dengan 1. Di sini tadi sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5 kita punya 5/3 ditambah dengan 2/3. Di sini kita punya per 3 tetap, 5 ditambah 2 sama dengan 7, jadi sama dengan 7/3. Nomor 6 kita punya 9/4 ditambah dengan 7/4. Per 4 tetap, 9 tambah 7 sama dengan 16. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, 16 dibagi 4 ini sama dengan 4. Kenapa? Karena kita punya 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 4 kali, ini sama dengan 16 ya. Nomor 7 kita punya 8/9 ditambah dengan 7/9, di sini kita punya per 9. 8 ditambah 7 sama dengan 15, jadi sama dengan 15/9. Nomor 8 kita punya 6/10 ditambah dengan 5/10, tetap di sini per 10, 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Nomor 9, 9/10 ditambah dengan 8/10, ini per 10 tetap, 9 ditambah dengan 8 sama dengan 17, jadi jawabannya adalah 17/10. Nomor 10, 11/12 ditambah dengan 13/12, ini per 12 tetap, 11 tambah dengan 13, 11 ditambah dengan 13, kita tambahkan di sini 24. Nah, 24 dibagi dengan 12, kalau kita sederhana lagi sama dengan 2. Kenapa? Karena 12 ditambah dengan 12, 12 sama dengan 24. Iya. Nomor 11. Nah, ini pengurangan ya. Karena di sini dikurangi, 3/2 dikurangi dengan 1/2. Per 2 nya tetap, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 di sini ya. Nomor 12. 5/2 dikurangi dengan 2/2. 5 dikurangi dengan 2, ini per 2 tetap. 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3/2. Iya. Nomor 13. 8/3 dikurangi dengan 5/3.
Pertigaan tetap. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Iya. Nomor 14. Kita punya 9 per 5 dikurangi dengan 5 per 5. Per 5-nya tetap. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi sama dengan 4 per 5 hasilnya. Nomor 15 terakhir. 12 per 6 dikurangi dengan 10 per 6. Per 6-nya tetap pasti. 12 dikurangi dengan 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 per 6. Nah, inilah jawaban dari latihan soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Betul.